Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para alim yang kami muliakan, segenap tamu undangan sidang resepsi yang kami hormati, segenap keluarga besar mempelai putra yang kami hormati, segenap keluarga besar mempelai putri yang kami hormati, dan juga kedua mempelai pengantin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, rasanya tiada untaian kata yang lebih indah yang dapat kami sampaikan, melainkan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama dengan membawa seuntai doa restu dalam acara resepsi pernikahan antara Kusumaning Ayu Nurul Fadilah, putri dari Bapak Suroto, dan Ibu Rahmanah almarhumah dari Keranji Kedunguni, dengan Raden Mas Bagus Dwi Junaidi, putra dari Bapak Rasimin dan Ibu Kus Kasmiatun dari Tirto Kampung Baru Pekalongan, dengan harapan tiada aral yang melintang. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di hari kiamah nanti. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara resepsi pernikahan yang akan berlangsung pada siang hari ini, yaitu dengan susunan sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan penyerahan dari pihak mempelai putra. Acara yang ketiga, sambutan penerimaan dari pihak mempelai putri. Dan acara ini nanti akan ditutup dengan doa penutup. Baiklah hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagai acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara resepsi pernikahan pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab tadi, acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian mata acara yang kedua, yaitu sambutan penyerahan dari pihak mempelai putra yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Nizam Holil. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap tamu undangan dan rombongan keluarga pengantin dari Kelurahan Tirto, masyarakat Kranji yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kami serombongan bisa silaturahim lagi, ketemu dengan keluarga Bapak Suroto, dan yang kali ini dalam rangka penyerahan mas pengantin yang berangkat tadi sholat Jumat, setelah sholat Jumat alhamdulillah sampai di Kranji ini dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendapat tugas yang ketiga kalinya. Dulu beberapa waktu yang lalu itu apa? Sangsangan apa nakoki. Kemarin hari Selasa lamaran, cuman hari Rabu saya absen pas akad nikah, sebab kalau saya ikut ngantar akad nikah tuh pengennya nikah lagi, jadi saya pilih tidak ikut. Tadi pagi walimatul urs dan siang hari ini resepsi, masih ada lagi nanti di sana juga resepsi, panjang rentetannya. Namun bagi Mas Dwi Junaidi, kegiatan rangkaian-rangkaian yang sudah diatur sedemikian rupa tentu bukan hal yang baru, karena Mbak Nurul Fadilah ini binti Suroto, ini orang yang paling beruntung mendapatkan suami Mas Dwi Junaidi karena kaya akan pengalaman. Pengalamannya adalah yang pertama karena sudah pernah menikah, ya, jadi pernah membangun rumah tangga. Jadi pengalaman pertama adalah membangun rumah tangga dan punya anak dua sudah besar-besar. Iya, berarti pengalamannya, pengalaman rumah tangga, dan beliau terbukti sebagai pejantan tulen. Tentu ini tidak perlu diragukan sama Mbak Nurul Fadilah, karena Mas Dwi Junaidi adalah orang yang bertanggung jawab membesarkan anak. Ya karena nasibnya saja istrinya lebih dahulu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala setahun yang lalu, dan kayaknya ditinggal setahun itu rasanya lama sekali. Berkali-kali saya ini, beliau adalah sebagai ketua RW, saya ini ketua RT-nya, jadi anggotanya itu sering diajak curhat. Piye yo Pak Muiz, aku ini piye masak orang no sing masake, nyuci orang no sing nyuceki, nek bengi kademen nyamuk akeh. Lho saya estu nih, cerita saya estu, bloko suto cerita itu. Saya kaget tiba-tiba dapat kabar aku arep Pak bangun rumah tangga karo piantun putri paling ayu di Kranji. Kok aduh men? Ya karena gara-gara karena setrum. Ya. Ternyata setrumnya itu sampai Kranji gede banget.
Jadi jangan khawatir Mbak Nurul, Mas Dwi Junaid itu setrumnya masih cukup besar dan masih kuat untuk nyetrum, karena memang setiap hari pekerjaannya adalah di setrum, di listrik. Jadi oh ya, oh, katanya sudah full charger, baterainya penuh, sudah di cas katanya. Tentu kita merasa bahagia karena akhirnya Mas Dwi Junaidi tidak sendirian lagi, tidak seperti angka satu, maka masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur-tidur sendiri. Nah sekarang sudah ada yang menemani. Mudah-mudahan Mas Dwi Junaidi dengan Mbak Nurul Fadilah menjadi keluarga yang bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang tentrem dengan rezeki secukupnya. Tuku rumah cukup, tuku mobil cukup, mangkat haji cukup, daripada akeh gak cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya mendapat mandat dari Ibu Rasimin. Ini Bapak Rasimin mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau kurang sehat. Mohon bisa mewakili keluarga untuk menyerahkan Mas Dwi Junaidi kepada keluarga Bapak Suroto agar dibina dengan baik, dibimbing dengan baik, meskipun punya pengalaman, meskipun tidak diragukan sebagai laki-laki, tetap mohon dibimbing bagaimana menjadi menantu yang baik, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, ibadahnya juga dikencengin, silaturahmi dengan masyarakat sekitar juga dikencengin. Jangan khawatir Bu, sekarang sudah menjadi keluarganya Pak Suroto di Kranji ini. Kalau jenengan butuh sambungan listrik, matur mawon sama Pak Dwi Junaidi, pasti akan disambungkan. Urusan yang lain-lain menyusul. Nah. Loh, ini luar biasa. Di tempat saya itu kalau ada gangguan ya mesti beliau ini yang saya sambatin. Saya ini meskipun punya setrum tapi takut ke setrum. Oleh karena itu saya memasrahkan Mas Dwi Junaidi dengan segala kondisi yang ada, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, saya pasrahkan kepada keluarga Bapak Suroto untuk menjadi keluarga sendiri. Karena menikah itu bukan hanya urusan dengan Mas Dwi Junaidi dengan Mbak Nurul Fadilah saja, tetapi menikah itu adalah pertemunya dua keluarga besar, yakni keluarga Pak Rasimin dengan keluarga Pak Suroto. Oleh karena itu ini tidak bisa dipisah-pisah, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Tetapi apa yang menjadi persoalan keluarga besar ini dibangun dan dibina bersama-sama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon kehadiran kami, kemudian Mas Junaidi, meskipun ora usah dipasrahke iki wis masrah dewi. Ya toh. Apalagi akad nikahnya hari Rabu kemarin, sudah malam Kamis, malam Jumat. Nah, malam satunya nanti malam. Ada lagu apa ya kalsida itu, malam pertama apa yang dilakukan, malam kedua apa yang dilakukan, dan malam ketiga semuanya terserah Mas Junaidi dengan Mbak Nurul Fadilah. Oleh karena itu sekali lagi mohon bimbingan, mohon binaan, dan sebaliknya Mbak Nurul Fadilah kalau datang ke Tirto dan bertempat tinggal di Kampung Baru, kami tentu dengan tangan terbuka akan menyambut dengan gembira. Terima kasih. Dan paling akhir, apabila dalam hal penyampaian ini ada kata-kata yang kurang pas, ada yang kurang berkenan,
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, sebagai acara yang ketiga yaitu sambutan penerimaan dari pihak mempelai putri yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lutfi Said. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan, dan kami mohonkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lutfi Said untuk memimpin doa penutup pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat ingkang kawula mulyakaken, para alim, para sepuh, pinisepuh, para kiai, para bunyai, sedaya para ustaz lan ustazah ingkang kawula mulyakaken, sedaya pengiring temanten kakung Mas Dwi Junaidi saking Tirta. Alhamdulillahirabbil alamin, kawula minangka wakilipun saking Bapak Surata sepindah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah lan mugi-mugi Allah ridha. Siang punika acara dipun paringi lancar, sukses. Nggih mboten panas nemen, mboten udan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala selalu maringi kelancaran rizki dumateng temanten kalih. Maringi sedaya kesaenan-kesaenan dumateng penganten kalih. Mawaddah warahmah wa ulfah wa sakinah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih selawat ugi salam mugia dipun sampaiake dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun paringi pelajaran kehidupan dumateng kita sedaya, baik kehidupan wonten dunia punika, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, lan kehidupan kita ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, supados kita kabeh saged pikantuk kesaenan hasanah fid dunya lan hasanah fil akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah, merupakan wakil saking Bapak Surata kangge nampi penyerahan penganten kalih, penganten putra. Kawula siang punika ganti sangat bungahipun manah. Insyaallah nampi napa wontene Mas Dwi Junaidi ingkang sampun resmi dados garwanipun Mbak Nurul Fadilah. Mugi-mugi Mas Junaidi punika saged dados imam ingkang sae kangge putri kawula inggih punika Mbak Nurul Fadilah. Suami ingkang saged mengantarkan
wonten kehidupan dunia ingkang damai, kehidupan dunia ingkang sae, sae kalian sinten kemawon, khususipun sae kalian suami, sae kalian keluarganipun, lan saged diridoni dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saking Bapak Surata boten badhe nuntut napa-napa, namung tuntutanipun monggo putrinipun inggih punika Mbak Nurul Fadilah. Nggih, kangge Mas Dwi Junaidi. Niki Mbak Nurul niki rada anyaran niki nggih, tur rada isinan sithik niki. Nggih, isinan niku nek sik dhewean, ngono nek wis ora dhewean ora isinan, Mbak. Nggih. Monggo jenengan didik. Bagaikan kertas yang putih masih kosong. Hilangkan masa lalu, isi dengan masa depan. Masa depan yang penuh dengan keromantisan. Masa depan yang penuh dengan nilai-nilai akhlak ingkang sae, nilai-nilai kebudayaan yang baik, dan nilai-nilai yang terpenting adalah agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa mawale niki Mas Dwi Junaidi mantenan dalam kondisi harga bensin naik niki nggih. Jarene wong wedok bensin naik, kabeh naik sedaya. Wes nggih. Yakin mawon kanthi akhlak ingkang sae, kanthi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pun mending larang tapi kuat tumbas daripada murah ora kuat tumbas. Nggih napa nggih? Lah nggih, mending wis pokoke sak niki nikah daripada ora nikah. Niku nggih. Pun pokoke ngoten mawon, lillahi taala. Kabeh wong nikah niku ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Siap mawon Mbak Nurul Fadilah lan Dwi Junaidi. Ya, menikah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat, jangan mendengarkan omongan orang lain, tapi jaga kebahagiaan sendiri. Karena bahagia bukan karena dilihat orang lain. Bahagia bukan karena mendengarkan omongan orang lain, tapi bahagia bagaimana Mbak Nurul dan Dwi Junaidi bisa merangkainya berdua dalam kehidupan berumah tangga. Punika ingkang paling penting dalam berumah tangga. Insyaallah asal sami mengerti bahwa kita sama-sama mempunyai kekurangan. Tiang estri niku nggih wonten kekurangane, tiang jaler nggih wonten kekurangane. Tapi kangge Mas Dwi Junaidi eling mawon, menawi kok gadai bojo rodok rewel niku berarti Pak Sugih. Mula rodok rewel sithik Mbak Nurul nggih, men rodok sugih wong wedok aja kenemenen menenge, aja kenemenen anute nggih. Rodok rewel sithik, rewel ngongkon ibadah, rewel apa memerintahkan untuk usaha. Insyaallah Gusti Allah nambahi rezeki, insyaallah larange rego mboten dados masalah. Nggih, terakhir saking kawula atas nama Bapak Surata, saestu nampi napa wontene Mas Dwi Junaidi kangge suaminipun Mbak Nurul Fadilah. Terakhir nyuwun pangestu saking panjenengan sedaya ingkang rawuh, mugiya pengantin punika dados pengantin ingkang pikantuk mawaddah warahmah, lan pikantuk sakinah ulfah, rizki ingkang kathah, rizki ingkang saged kangge sangu ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala, lan pikantuk putra putri ingkang saleh salehah. Nyuwun kathah napa mboten, Mbak? Kathah. Kok mboten? Nggih, mugi-mugi putranipun sing penting saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula wabillahi taufik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuafi na'amuhu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik as-salatu was-salam bi 'adadi ma fi 'ilmillah 'alayka wa 'ala alika ya sayyidana ya rasulullah aghisna sari'an bi 'izzatillah aghisna sari'an bi 'izzatillah aghisna sari'an bi 'izzatillah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-'ilm al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharr wad-dhayr Allahumma ij'al baina al-'arusain mawaddatan wa rahmatan wa ulfatan wa sakinah warzuqna wa iyyahuma ya Allah rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'a wa 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira وبدنا صحيحا وعمرا طويلا ويقينا صادقا وإيمانا ثابتا وبلغنا يا الله وإياهما كل الخيرات وزيارة المكة والمدينة لأداء الحج والعمرة وزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عافية وصحة وأمن ولطف وبلوغ المرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih hadirin yang kami muliakan. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhir pulalah acara resepsi pernikahan pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تحت عمر الحبال